Yodata Margin Wirhim istri Ali Syakib keturunan Aljazair masih 20 tahun. Margin Wirhim adalah aktris, model, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang dikenal karena perannya sebagai Aisyah di Cahaya Cinta dan Mila di Fitri. Namanya memang belum dikenal secara luas. Namun kiprahnya dari panggung ke panggung di kota Bandung dan daerah-daerah sampai ibu kota, telah cukup membuktikan kemampuan dari gadis yang pernah juga merekam suaranya dengan album lagu Sunda walau tidak diriliskan. Dari mulai umur 3 tahun sudah biasa bergaya sebagai model dan meraih kejuaraan tingkat provinsi dan Jakarta. Pernah juga mempunyai grup girlband bernama Lip Gloss dengan single Salting. Pengalaman tampil di pertelevisian lokal dan nasional membuat Margin lebih konsisten lagi dalam pilihannya untuk menembus kancah musik Indonesia. Dan pengalaman terbaru sebagai peran utama di film perdana berjudul Santet Goyang Dangdut menambah pengalaman yang sangat besar di dunia entertainment. Menurut biodata Margin Wirhim, diketahui ia merupakan istri Ali Syakib. Sekedar info, Margin Wirhim dan Ali Syakib resmi menjadi suami istri pada Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2021. Kabar bahagia ini terlihat foto-foto yang beredar di media sosial Instagram. Sementara nama Margin Wirhim mulai disorot sejak mengunggah foto-foto lamaran dengan Ali Syakib pada Sabtu, tanggal 23 Januari tahun 2021, di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat. Sejak itulah, biodata Margin Wirhim banyak diburu warganet yang penasaran dengan sosoknya. Margin baru merayakan ulang tahunnya yang ke-20 tahun. Ali Syakib bersama orang tua hadir merayakan ulang tahun Margin yang jatuh pada tanggal 8 Juli tahun 2020. Ulang tahun Margin ternyata menjadi momen lamaran Ali dan Margin. Terlihat Ali dan Margin kompak mengenakan baju putih. Terlihat Margin merepos di Insta Story ucapan selamat ulang tahun dari teman-temannya. Salah seorang temannya kemudian menuliskan doa Ali Syakib dan Margin lancar sampai hari H. Selain itu juga terlihat ada kue khusus di ulang tahun Margin. Kue tersebut berwarna putih dengan miniatur dirinya dan Ali. Margin Wirhim yang berparas cantik ini diketahui sebagai selebgram berdarah Aljazair yang fasih berbahasa Indonesia. Margin ternyata sudah senang berpose bak foto model sejak kecil. Pada akun Instagramnya, wanita kelahiran Bandung tersebut beberapa kali menunjukkan hasil pemotretan saat masih kecil. Meski tak pernah secara gamblang mengungkap hubungan asmara mereka, Ali dan Margin beberapa kali mengunggah potret kebersamaan di sosial media. Margin Wirhim memiliki hobi traveling ke berbagai negara. Dirinya kerap membagikan potret saat menikmati liburan, di antaranya saat ke Dubai hingga Arab Saudi. Selain itu Margin rupanya juga seorang aktris. Dirinya membintangi sejumlah judul sinetron, di antaranya Centini 2016, Cahaya Cinta 2017, Antara Cinta dan Doa 2017, Kun Fayakun 2018, Jodoh Wasiat Bapak 2019. Margin juga bermain di dua film yakni Roro Kidul Project 2014 dan Mad Me After Sunset 2018. Margin ternyata juga seorang penyanyi. Dia telah merilis sejumlah single yakni Rasa Itu, Aku Hanya Ingin Bahagia, I'm Falling in Love, Pacar 5 Langkah dan Janji Allah.
Pernikahan Ali Syakib dan Margin Wihirem digelar pada Sabtu, tanggal 6 Februari tahun 2021. Kabar bahagia itu dibeberkan artis Syifa Haju melalui unggahan Instagram Story. Syifa memposting potret Ali dan Margin saat mengenakan busana pengantin. Salsabila Juwita juga mengunggah potret pernikahan Ali dan Margin. Anak sulung Iis Dahlia itu memperlihatkan momen manis saat Ali menyematkan cincin ke jari sang istri. Sementara itu, beberapa potret pernikahan Ali dan Margin juga sudah beredar di media sosial. Mereka begitu serasi dengan busana pengantin adat Sunda. Margin pun tampil memesona dengan riasan wajah yang cukup bold. Sementara Ali terlihat gagah di hari bahagianya. Momen Ali Syakib menyematkan cincin di jari Margin Wihirem. Pose Margin dan Ali saat memamerkan buku nikah juga telah beredar.